Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Baik, Mr. Bonar kali ini akan mengajarkan kalian tentang beras, seperti materi yang kemarin. Nah, hari ini kalian akan melanjutkan materi menggunakan tool beras. Baik, materi hari ini nanti kalian akan belajar menggambar menggunakan brush dengan manual menggunakan keyboard atau mouse. Baik, Mister akan mengajarkan kalian dengan tool-tool yang ada di aplikasi Jim. Ya, baik. Mister sudah membuka aplikasi Jim ya. Pertama, silakan kalian membuka file new atau membuat lembar baru. Ya, silakan klik new. Nah, lalu pilih template A4 ya, seperti biasanya kita pilih yang A4. Lalu ubah kertas menjadi landscape ya. Yang satu portrait, yang satu landscape, silakan pilih landscape. Lalu klik OK. Nah, di sini Mister sudah ada lembaran putih. Nah, pertama lihat paling kanan di sini ada bentuk-bentuk brush. Nah, ini ada bentuk brush yang agak blur. Yang ini juga sama agak blur. Nah, ini ada ukurannya. Ukurannya ketebalan 0 sampai 100%. Nah, di sini ada tandanya 75. Nah, ini bisa disebut 75% untuk ketebalannya. Yang ini ada 50, yang ini ada 25. Kalau yang ini 100% ya. Di sini ada tulisannya 100%. Nah, ini paling tebal. Baik. Kalau yang bawah ini beras untuk membuat tekstur ya. Tekstur gambar. Nah, di sini ada yang blok. Nah, di sini ada yang bulat ya. Yang sini ada yang bentuknya oval. Sini ada, ini juga sama bentuknya oval. Baik, pertama silakan kalian gunakan mouse kalian. Di sini ada mouse, Mister menggunakan mouse ya. Nah, Mister akan menggambar manual menggunakan mouse. Silakan kalian mengikuti Mister Bonar menggunakan mouse. Nah, pertama Mister akan membuat lingkaran menggunakan mouse. Nah, kita akan menggunakan brush yang ketebalannya 100% di sini. Nah. Oke, diklik di sini, lalu kalian cari di sini brush ya. Nih, paint brush di sini ada paint brush, silakan diklik paint brush-nya. Nah. Baik. Lalu di sini ada yang namanya pengaturan brush. Di sini ada ukuran, ini ada rasio, ini ada angle dan spasi. Dan ketebalan ya, di situ kita akan menggunakan bagian ini saja untuk mengatur brush ya. Nah, lalu Mister akan membuat lingkaran di sini ya. Mister akan membuat lingkaran. Nah, ini adalah menggambar menggunakan mouse manual ya. Ini yang disebut menggambar manual menggunakan mouse ya. Ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini kurang sempurna ya. Nah, begitu. Terus Mister akan membuat kotak. Nah, di sini Mister membuat bentuk kotak ya. Di sini ada kotak, di sini ada lingkarannya. Kotaknya juga tidak sempurna ya. Lalu Mister menggunakan Mister menggambar segitiga. Nah, di sini Mister menggambar segitiga, ya. Terus Mister akan menggambar persegi panjang di sini. Boleh seperti ini. Nah, boleh dilatih untuk menggambar secara manual menggunakan mouse. Di sini ada persegi, ada lingkaran, segitiga dan persegi panjang. Nah, Mister akan membuat oval di sini, ya, membuat oval menggunakan mouse. Ya,
Iya. Ya, tidak apa-apa, tidak sempurna, ya. Seperti itu. Nah, lalu Mr. Bonar akan mengajarkan cara menghapus ketika kalian salah membuat gambar manual. Nah, cara menghapusnya menggunakan eraser tool. Nah, di sini sebelah brush ini ya, ada gambar penghapus atau eraser tool ya, silakan diklik saja. Oke. Nah, lalu di sini kalian bisa menghapusnya. Nah, Mister akan menghapus di sini. Ada garis putus di sini. Nah, kita sempurnakan seperti ini. Nah, lalu kalian bisa mengatur apa namanya? Ketebalan penghapusnya ya. Di sini kalian ada size ya. Nah, ini bisa dibesarkan seperti ini. Nah, ini lingkarannya akan berbentuk seperti ini, besar. Nah, Mister akan klik. Nah, penghapusnya seperti ini. Ukurannya sama seperti brush karena penghapus ini dengan tool brush ini menggunakan metode brush yang sama di sini ya. Kalau Mister menggunakan yang soft ini, yang 75% ketebalannya. Nah, Mister akan menghapusnya. Nah, jadi seperti ada apa? Ada blur ya. Nih agak-agak blur, bisa dibesarkan lagi. Nah, seperti ini tuh. Nah, agak blur. Nah, seperti ini. Sama kalau bintang di sini ada bintang juga sama menghapusnya, jadi ukurannya seperti bintang, bentuknya bintang. Nah, kayak gini. Boleh tuh. Dan seperti itu. Nah, Mister akan mengundo atau mengembalikan seperti semula. Di sini ada klik undo history. Nah, lalu di sini, nah, tadi yang ini dicari saja. Nah, ini ya normal di sini ya, kembali lagi yang di sini. Bisa dicari menggunakan edit undo history. Jadi, kalian nanti ada menu yang namanya undo history. Nah, di sini ada menu riwayat ya, riwayat penghapusan. Nah, seperti itu. Lalu kembali lagi sini ya, dikembalikan lagi toolnya. Baik, seperti itu. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi tool brushnya ya, bentuk brushnya kita buat lingkaran lagi. Nah, di sini Mister akan memberikan, oh yang ini kita hapus dulu, kita benarkan dulu ya, seperti ini. Oke, lalu di brush sama seperti ya, seperti ini. Baik, setelah itu Mister akan memberikan warna pada setiap kotak, lingkaran, dan segitiga ya. Semua bentuk ini Mister akan beri warna menggunakan paint bucket. Nah, di sini ada bucket fill tool ya namanya ya. Seperti di Photoshop namanya bucket. Nah, kita klik saja gambar atau icon cat. Nah, di sini banyak sekali menu-menunya ya. Di sini ada, nah, di sini ada apa menu-menunya ya. Nah, lalu di sini ada tipe ya, tipe warna. Nah, menggunakan yang seperti apa? Ada yang BG color, ada yang pattern fill. Nah, ini seperti apa? Seperti tekstur ya. Kita menggunakan yang FG color fill saja ya. Nah, lalu kalian bisa merubah warnanya di paling pojok sini. Nah, Mister akan kotak ini akan Mister akan berikan warna hijau. Silakan diklik di sini warnanya. Kita rubah warnanya menjadi hijau. Nah, pertama kita cari di sini dulu warnanya, warna hijau. Lalu di sini mengatur ya, mengatur warna tetap ada yang hijau terang, ada yang hijau gelap, ada yang hijau keputihan. Nah, seperti itu. Nah, Mister akan hijau terang ya. Lalu Mister klik OK. Nah, lalu gambar catnya sudah diklik, Mister akan klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, sama lingkaran juga Mister akan merubah menjadi warna merah, merah, orange, merah, bisa kuning, boleh ya, seperti ini. Lalu warna pink juga boleh ya, sini. Lalu warna biru ya, biru juga boleh.
di sini. Oke, seperti ini warnanya. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga bisa menambahkan warna secara manual menggunakan brush ya. Silakan klik brushnya, lalu warna ini boleh diganti biru keputihan. Kita buat gradasi warnanya pada warna biru di sini. Nah, sepertinya kurang besar untuk ukurannya, Mister. Buat size-nya lebih besar. Ya, seperti ini. Ya, nah di sini juga bisa. Nah, ini adalah warna manual. Ya, kita buat warna manual. Menggunakan mouse, jadi harus pelan-pelan menggunakan mouse, harus telaten ya. Seperti itu. Oke, seperti ini. Sip. Nah, seperti itu. Ini juga oranye-nya kita beri gradasi warna agak oranye. Nah, seperti ini. Dicari. Agak mudah. Oke. Ya, boleh. Ya. Boleh. Kita beri warna sedikit. Oke, seperti itu. Atau kalian bisa mencari warna ini menggunakan nih, pencari warna ya. Namanya color picker. Nah, picker ya, diklik saja. Kalian bisa mencari warna ini, orange ya. Nah, sini sudah ada, atau kuning. Nah, sini otomatis berganti. Mister akan mengganti warna di sini ya, kuning. Mister ganti warna kuning, mau dirubah menjadi warnanya agak kegelapan, kuning agak kegelapan. Jadi ke bawah sedikit. Klik OK, lalu kita klik brush. Nah, kita rubah-rubah warnanya boleh. Seperti itu. Ya. Kita tambahin warnanya, kita tambah warnanya. Oke, ya seperti ini. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi adalah penjelasan dari Mr. Bonar. Mr. akan memberikan tugas sedikit untuk kalian untuk mengasah skill kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.